Pemirsa, 500 pemimpin perusahaan dari dalam dan luar negeri siap merebut peluang investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di Indonesia. Para pemimpin perusahaan itu akan dipertemukan dengan para menteri kabinet kerja dalam ajang Tropical Landscape Summit pada tanggal 27 sampai 28 April mendatang. Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal membuka lebar peluang investasi bagi pemodal asing untuk mendanai berbagai proyek pembangunan di tanah air. Namun harus memenuhi unsur ramah lingkungan dan berkelanjutan. Menurut Kepala BKPM Franky Sibarani, pemerintah akan menawarkan 8 sektor industri kepada 500 pemimpin perusahaan nasional maupun multinasional yang akan hadir dalam ajang Tropical Landscape Summit tanggal 27 sampai 28 April 2015. Antara lain, sektor pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata, industri pengolahan, pengadaan listrik, dan pengolahan sampah. Menurut Sibarani, peluang investasi di 8 sektor tersebut sangat besar. Karena sebenarnya kalau dilihat dari pertumbuhan normal ya, mungkin kita hanya bisa sekitar 14% dari 2014 ke 2015. Nah, tentu tantangannya kan adalah bagaimana green investment, ya artinya investasi yang betul-betul pada sektor 8 tadi itu bisa mendorong sehingga pertumbuhannya bisa 20%, ya bahkan mungkin lebih dari 20%. Sementara Kepala Staf Kantor Kepresidenan Luhut Panjaitan menyatakan, pemerintah akan memberikan kemudahan penyediaan lahan bagi perusahaan asing yang hendak berinvestasi di Indonesia. Menurut Luhut, Indonesia masih memiliki 72 juta hektar lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk investasi. Itu sekarang sedang dibuat, membuat satu peta. Kita ini selama ini setiap tahun punya peta sendiri-sendiri. Jadi kita ingin peta sendiri satu, sehingga dengan demikian bisa teridentifikasi dengan jelas tanah itu di mana saja yang kosong, nah, berapa banyak yang sudah, nah di mana kerusakan hutan, apa yang bisa dilakukan di situ. Nah, dengan identifikasi ini kita berharap kita akan betul-betul bisa mengkontain orang untuk memotong hutan, jadi memanfaatkan tanah yang kosong tadi. Untuk menjamin iklim investasi yang baik, BKPM menggandeng Badan Intelijen Negara. Kerjasama BKPM dengan BIN ini mencakup pertukaran informasi tentang karakteristik suatu wilayah terkait investasi dan deteksi dini terkait hambatan dan tantangan investasi. BKPM menargetkan investasi tahun ini bisa tumbuh 14% hingga 20% menjadi 519,5 triliun rupiah. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Yeah.